pakai bahan nasional. Yeah. Dia ibarat menjilat ludah. Yeah. Dia sendiri. So, komen? Saya bukan tak nak komen tentang Tun Mahathir, tapi malam ni saya komenlah sebagai seorang yang mengenali Tun, kerana saya berada di UMNO ketika Puteri UMNO diwujudkan di bawah Tun Mahathir. Ya? Tun sebenarnya sangat konsisten. Ya? Sangat konsisten. Tapi saya tak faham kenapa dia sekarang yang kata tadilah macam menjilat lidah dan sebagainya. Bagi saya, Tun sepatutnya menjadi satu idola kepada anak muda, terutamanya kepada UMNO, kerana Tun banyak membawa jasa kepada UMNO, banyak membangunkan negara semasa beliau berada di dalam kerajaan UMNO Barisan Nasional. Saya tak faham kenapa Tun mesti balik kepada Perikatan Nasional, terutama sekali bekerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebab dia dulu kata dia pun tak nak dengan Muhyiddin, dan dia Muhyiddin pun tak nak dengan Tun Mahathir. Tetapi agenda politik mereka adalah untuk menghapuskan UMNO dan untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Jadi sebab itulah mereka boleh menjilat lidah masing-masing lah. Okay. Yang kata Tun konsisten dengan isu Melayu. Tun ni dulu satu pejuang yang saya rasa pejuang Melayu yang sangat konsisten. Yang sangat dihormati oleh masyarakat Melayu dan orang muda. Masa saya tu masih muda. Saya menjadi Ketua Puteri pada zaman tahun 2001. Saya masih muda. Dan saya tertarik dengan Tun. Ya? Dan masa dia menerajui UMNO. Jadi bagi saya, dia masa tu sangat konsisten. Tapi dia sekarang tak konsisten sebab dia campur Perikatan Nasional. Dia tak konsisten lah. Tapi agenda Melayu dia masih konsisten lah. Agenda Melayu dia flip-flop juga. Flip-flop juga. Agenda Melayu yang konsisten adalah agenda UMNO, agenda Barisan Nasional. Kami tetap juga membawa satu agenda Melayu. Hari ini kalau kita tengok, Barisan Nasional tetap, kami tetap bertanding menggunakan satu logo. Ya? Logo kami tetap guna logo dacing. Kita tak ada guna logo campuran. That is very consistent in party. Dan sangat penting benda itu. Okay. Alright. Terima kasih.